Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama nafa' fi ulumi fi darini amin. Wa qala ibn Abi Hatim qala haddatsana Hasan ibn Muhammad ibn Sabahi qala haddatsana Syababatu an Warqa'a an ibn Abi Najihin an Mujahidin fi qawlihi ta'ala wa izi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamahuna qala Allahu li Ibrahim inni mubtalika bi amrin fama huwa. Dari Mujahid pada firman Allah Ta'ala, dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan kalimat-kalimat, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan kalimat-kalimat itu. Ya, kemarin sudah kita kaji tentang apa itu kalimat-kalimat, ya. Ya, bisa ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, larangan-larangan, ya, yang diajukan kepada Nabi Ibrahim, ya. Dan macam-macam para ulama memberikan pendapat itu. Qala Allahu, Allah Ta'ala berfirman kepada Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, inni mubtalika bi amrin fama huwa, sesungguhnya aku menguji engkau dengan satu, ya, perkara, maka apa itu? Qala taj'aluni lin-nasi imama, ya. Aku jadikan engkau menjadikan aku kepada manusia akan imam. Kau jadikan aku imam bagi manusia. Qala na'am iya. Qala wa min zuriyati, kata Nabi Ibrahim, minta lagi supaya daripada keturunanku juga dijadiin imam. Ya, ternyata terjadi, ya. Allah berikan keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pemimpin juga. Memang biasanya begitu, Bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian. Orang itu kalau ada jadi kiai, jadi ulama, itu biasanya di atas ada ulama juga. Dia punya doa, berkah doa ulama, berkah doa orang tuanya, engkongnya yang di atas. Ya, biasanya begitu. Ya. Ya, dia memang enggak punya dia orang tua kiai, engkongnya punya, tapi di sono ada ulama di atas yang pernah berdoa, ya, supaya ada keturunannya jadi ulama. Gitu, biasa gitu. Nah, seperti ini Nabi Ibrahim berdoa, nah, ada tuh keturunannya. Qala la yanalu ahadi zalimina, kata Allah, tidak mengenai akan janjiku, ya, tidak mengenai, ya, oleh janjiku akan tidak mengenai oleh janjiku akan orang-orang yang zalim, ya. Jadi kalau begitu berarti, ya, ada keturunannya Nabi Ibrahim juga yang zalim, ada. Nah, yang zalim kagak diangkat. Iya. Yang zalim enggak dikasih. Yang zalim enggak dikasih, yang bagus-bagus dikasih. Makanya kalau kita pengen jadi pemimpin, kita pengen jadi ulama, dari masih kecil sudah kita tata diri kita sifat-sifat ulama, sifat-sifat orang mulia. Ya, ini santri-santri. Dari masih kecil tata diri kamu untuk jadi orang mulia. Bersifatlah sifat yang mulia. Walaupun ada orang dari masa kecil jelek, kemudian benar, ada yang begitu sih. Ada. Ya. Cuma 1001 katakanlah, ya. Fudail bin Iyad kan begitu, ya. Jadi perampok, baru jadi ulama, ya. Tapi kan itu jarang. Ya, UJ kan begitu. Ya. Tapi jarang yang begitu. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dari masa kecil udah benar. Al-Amin.
gelarnya sebelum jadi nabi. Kita pun begitu. Kalau pengen jadi ulama dari masa kecil, sifat-sifat ulama udah ada dalam diri kita. Pemaaf, penyabar, syukur, dermawan, sifat-sifat ulama, sabar utama. Qala la taj'alul baita masabatan linasi. Ia berkata, ya engkau jadikan ya Baitullah itu sebagai masabatan linas, ya, tempat pertemuan bagi orang-orang. Ya, Ka'bah begitu dari dulu. Ya. Qala na'am, ia mengatakan iya. Qala wa amnan, dan juga tempat keamanan. Qala na'am iya. Qala wa taj'aluna muslimina laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka. Engkau jadikan kami orang-orang yang berserah diri kepada engkau dan daripada ya anak cucu kami umat yang berserah diri kepada engkau. Qala na'am iya. Jadi diijabahi nama Allah. Qala wa tarzuku ahlahu minas samarati man amana minhum billah. Dan kau berikan rizki akan ahlinya, penduduknya daripada buah-buah. Ya. Orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah. Qala na'am iya. Jadi orang-orang yang beriman itu, ya, jika bakal senang ya. Kita ni sekini kalau mau senang ya jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Enggak bakal susah. Ya, yang susah tuh yang jauh dari Allah. Lihat orang-orang yang susah ekonominya. Orang-orang yang susah ekonominya, lihat dia bagaimana. Keagamaannya bagaimana? Menjalani agamanya gimana kira-kira? Itu jauh biasanya. Hakul yakin kalau kita jalanin agama Allah dengan benar-benar, insya Allah enggak bakal susah. Kenapa? Udah janji Allah. Mayyatakila yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah, enggak bakal susah. Jadi kalau mau senang, mau kaya, takwa sama Allah. Karena Allah yang takwa itu nikmat, ya. Nikmat orang yang takwa. Andai kata susah ujian, ujian kagak lama. Ya, kata orang sekolahan 45 kali 2. 45 menit kali 2. Iya, sisanya senang. Dalam agama pun begitu sama. Ujian kagak lama sebentar. Ya, kalau mau senang, takwa sama Allah. Ngaji biar benar, amalkan ilmu, bahagia. Ya, lihat ada orang ngaji dari masa kecil sampai dewasa, sampai tua, ngaji terus, enggak berhenti-berhenti, lihat. Senang dia. Senang. Dari masa kecil ngaji terus dia. Walaupun enggak ke pesantren. Ngaji terus. Ngaji kitab tapinya ya, ngaji kitab. Iya. Dia ngaji kitab terus dari masa kecil sampai dia tua, senang hidupnya insya Allah. Dia amalin ilmu. Itu banyak ulama-ulama kayak gitu, ulama-ulama kita kayak begitu. Guru kita Imam Syafi'i Hazami dari masih kecil ngaji terus. Jadi ulama besar. Guru kita kayak Ma'mun Rawa Buaya dari masih kecil enggak pernah pesantren, ngaji terus jadi kiai. Amin. Ya alhamdulillah saya enggak pesantren. Saya enggak pesantren. Saya ngaji aja di Rawa Buaya sama Ustaz Usup juga di sini. Dari masih kecil enggak pernah berhenti saya. Doa orang tua, doa guru. Sama kita jalanin ilmu, jangan ngaji doang, ya amalin ilmu kita. Gitu. Enggak bakal susah pokoknya insyaallah. Enggak bakal susah. Kenapa janji Allah? Janji Allah, mayyattaqilla yaj'al makhraja wa rizqu min haitsu la yahtasib. Janji Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak mengingkari janji. Kalau ada orang yang susah, itu karena dirinya sendiri yang bikin susah. Qala Ibnu Abi Najih, berkata Ibnu Najih, sami'tu, aku dengar dia an Ikrimah dan Ikrimah, fa'aratuhu ala Mujahidin, lalu aku datangkan dia di atas Mujahid, falam yunkirhu, dan ia tidak mengingkarinya.
wa hadza rawahu Ibnu Jaririn min ghairi wajhin. Demikianlah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari bukan satu jalan. An Ibnu Abi Najih an Mujahidin. Dari Ibnu Abi Najih daripada Mujahid. Wa qala Sufyan ats-Tsauri an Ibnu Abi Najih an Mujahidin wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamahuna qala ibtala bil ummati allati ba'daha. Dari Mujahid, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menguji ya, Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat, lalu ia sempurnakan kalimat-kalimat itu, ia mengatakan Allah menguji dengan ayat-ayat yang setelahnya, inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdi zalimina. Sesungguhnya aku menjadikan engkau kepada manusia menjadi imam. Ia mengatakan, ya, kata Nabi Ibrahim, juga anak cucuku ya Allah jadiin juga imam, pemimpin. Kata Allah, la yanalu ahdu ahdi zalimina. Ya, tidak mengenai janjiku kepada orang-orang yang zalim. Berarti apa? Allah perkenankan permintaan Nabi Ibrahim, ya, tapi yang benar gitu. Yang zalim kagak. Gitu. Berarti begitu, ya. Yang zalim kagak dikasih jadi imam, yang benar dikasih. Jadi kalau pengen jadi imam, jadi pemimpin, jangan zalim sama orang. Ya. Jangan berbuat zalim. Begitu pula kepada diri kita, jangan zalim. Berusaha keras. Zalim itu apa? Zalim itu wat usyai ala ghairi mahalihi. Meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, namanya zalim. Ya. Namanya zalim itu. Meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, zalim. Dosa zalim itu ada di antara cerita yang Masya Allah dalam kitab Irsadul Ibad ila Sabili Rasyad Syekh Zainuddin Al-Malembari. Ada orang ibadahnya itu duduk aja sampai 60 tahun. Duduk aja 60 tahun zikirnya. Zikir. Kemudian meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, jadi tidurnya enggak pernah terlentang. Enggak pernah di atas kasur berbaring terlentang, enggak, tidurnya duduk aja begini. Ya, zikir waktu. Kemudian ketika meninggal dunia dia mimpikan. Dimimpikan ditanya, ya, apa yang sudah Allah lakukan kepada engkau? Jawab, Allah telah memperlakukan aku dengan perlakuan yang baik, cuma ada satu. Apaan? Aku terhalang untuk masuk surga. Aku tertahan untuk masuk surga. Jadi enggak bisa masuk surga, ditahan aja, tapi dikasih makan, semua enak itu. Mau enggak masuk surga? Gara-gara apa? Ya, dijelasin di situ, gara-gara jarum, dia pinjam jarum tapi belum dipulangin, enggak sempat dipulangin, keburu meninggal dunia. Allahu Akbar. Jarum doangan. Itu ada dalam kitab Irsadul Ibad ila Sabili Rasyad. Makanya kita kalau ada yang pinjam-pinjam, apalagi pinjam duit, pulangin buru-buru dah. Pulangin. Apalagi duit, orang butuh banget. Ini baru jarum doang, paling berapa duit jarum? Insyaallah. Dan juga kezaliman-kezaliman yang lain jangan sampai kita berbuat, jangan. Ya Allah, makanya Nabi enggak mau sembayangin tuh orang yang punya utang. Dibayarin baru mau Nabi. Ada yang tanggung baru mau. Itu zalim. Jadi dosa zalim itu ngeri. Makanya sampai-sampai apa? Orang yang zalim, orang yang dizalimin doanya ijabah. Bahkan dikatakan walau kana kafiran, sekalipun itu orang kafir. Kalau kita zalimin lalu dia berdoa, biar dia mampus, mampus dah. Sampai begitu tuh. Allah berikan tuh luang, iya. Doanya. Jadi jangan sampai kita berbuat zalim, jangan sampai. Masya Allah. Jangan sampai. Bagi tadi itu ya, yang kita punya apa-apa, pulangin dah.
ngutang, ngutang duit biasanya nih. Duit kita ya begitu pula barang. Barang dipinjam kagak pulang-pulang ya. Ya Allah. Misalnya tangga ya, tangga mana itu tangga ya? Ya Allah. Jadi jangan sampai kita begitu. Utang apalagi tuh. Ini jangan sampai yang punya utang belum buru bayarin. Takut meninggal dunia, kita belum bayar. Yang hidup enggak ada kewajiban bayar. Ya. Yang hidup enggak ada kewajiban bayar. Ya, enggak ada kewajiban bayar. Anak kita, bapak kita, orang tua kita enggak ada. Paling kalau kita punya duit tarikah, dia kewajiban itu jangan diwarisin dulu tapi dibayarin dulu utangnya. Begitu. Adapun secara pribadi bayar enggak wajib. Tapi kita sebagai anak ya masa ya kita kagak bayarin. Pelit amat gitu. Ya kewajiban kagak. Ya kalau wajib tuh kalau kagak tahu anaknya dosa. Ngutangnya di mana-mana ya. Bapak pun begitu enggak kewajiban. Bapak anaknya udah meninggal duluan tapi utangnya sabrek-abrek di mana aja ngutang. Ya, orang tua enggak kewajiban kagak. Ya. La taziru waziratu wizra ukhra. Enggak nanggung tuh. Jadi jangan kita ngutang, jangan. Di zaman sekarang nih, zaman tuh suka ngutang ya. Ada pinjol. Ya Allah. Itu bukan nulungin, nyekek itu mah ya. Nyekek, lu banyak banget yang ngadu sama saya. Tentang pinjol, pinjol. Ya Allah, ya Rasulullah. Mending sedikit, ratusan juta. Aduh, ya Allah, ya Rasulullah. Jangan sampai, Bapak Ibu jangan sampai, ya. Biar kita makan nasi sama kerupuk, kagak ngutang, lebih baik daripada makan nasi sama ikan ayam, ya. Iya. Lebih baik, betul. Ngutang. Ya. Jangan sampai. Jadi kita punya prinsip, harus punya prinsip, jangan ngutang, jangan ngutang. Ada orang ngutang Bapak Ibu sekalian. Ya, beli mesin cuci, ya, kurang bagus, yang bagusan dikit, boleh ngutang. Apa yang terjadi setelah itu? Sama bininya berantem. Berantem terus gara-gara itu. Ya, karena kan ngutang. Pas ngutang kan kredit. Kredit kan gajinya bayar buat bayar kredit tuh gajinya. Jadinya aturan full jadi kurang. Jadi kurang terus akhirnya berantem, berantem meledak. Apa yang terjadi meledak? Cerai. Nauzubillah. Ini ngadu sama saya begini. Iya, sama juga begitu tahlilan. Jangan ngutang kalau enggak ada ya udah. Oh, iya. Iya. Entar ada yang bawain insyaallah. Ini kepada jamaah sekalian, jangan sampai ngutang, jangan. Biar makan nasi pakai kerupuknya. Kerupuk maksudnya kerupuk yang putih tuh, tarik atasnya nasi, makan aja begitu lah. Taruhin kecap dikit dah. Mantap udah. Itu ingat masih kecil saya dulu begitu, Pak. Masih kecil dulu begitu. Garam dikasih cabai. Sayurnya telur. Iya. Ada yang begitu. Bahkan ada yang sayurnya itu air ditaruhin garam. Masya Allah. Iya. Air ditaruhin garam, pakai nasi makan. Saking apa? Saking enggak mau ngutang, enggak mau ngambil punya orang. Oh, ini yang begini jadi kiai ntar nih. Amin ya Allah. Jangan punya orang diambil atau celutak sama orang. Nanya mana minta. Itu apaan tuh katanya? Jangan ya. Wa qala Abu Ja'far Ar-Razi, berkata oleh Abu Ja'far Ar-Razi an
anir Rabi' bin Anasin dari Rabi bin Anas wa izi batala Ibrahim ma rabbuhu bi kalimatin qala al kalimat yang mengatakan kalimat inni ja'iluka linas imama, sesungguhnya aku jadikan ya, engkau bagi manusia itu sebagai imam. Wa qaul dan perkataannya wa id ja'alnal baital masabatan linasi wa amna. Nah, ingatlah di waktu kami jadikan Baitullah itu sebagai tempat berkumpulnya orang-orang dan tempat aman. Wa qaul dan firman-Nya wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, dan mereka menjadikan daripada makam Ibrahim tempat sembahyang. Wa qaul dan perkataannya wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, dan kami berjanji kepada Nabi Ibrahim dan Ismail al ayata iqra'il ayata. Wa qaul dan firman-Nya wa iz yarfa'u Ibrahim al qawaida min al bait wa Ismaila, dan ingatlah ketika kami angkat Nabi Ibrahim akan ya pondasi-pondasi daripada Baitullah dan Nabi Ismail al ayata. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu yang membuat Baitullah ya. Ya. Tapi sebenarnya dari awal sudah ada, zaman Nabi Adam sebenarnya sudah ada itu. Dilanjutin. Qala yang mengatakan fadzalika kulluhu minal kalimatin lati batala Ibrahim bihinna Ibrahim. Demikian itu seluruhnya adalah daripada kalimat-kalimat yang ia uji dengan kalimat itu akan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab.